Amanda Manopo ketus tolak Aliando Syarif pinjam uang 10 rupiah juta. Amanda Manopo menolak mentah-mentah permintaan Aliando Syarif yang ingin pinjam uang. Sebenarnya permintaan dari Aliando Syarif ke Amanda Manopo tersebut bukan sungguh-sungguh. Aliando hanya melakukan prank pinjam uang sebesar 10 juta rupiah kepada Amanda Manopo yang respon dengan jawaban ketus. Saat itu, Aliando Syarif tampil jadi bintang tamu dalam acara Iwil Network, Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Rupanya dalam acara tersebut, Aliando Syarif ditantang untuk melakukan prank pinjam uang sebesar 10 juta rupiah pada rekannya. Setelah teleponnya diabaikan Natasha Wilona, Aliando menelpon Amanda Manopo sebagai target keduanya. Ali tampak menahan senyum saat Amanda mengangkat teleponnya. Keisengan Ali sempat membuat Amanda Manopo curiga hingga melontarkan makian pada lelaki 26 tahun itu. Aliando berusaha untuk tenang agar tak ketahuan oleh Amanda yang sedang mengerjakan endorse makeup. Untuk melancarkan perangnya, Ali dengan santai meminta uang sebesar 10 juta. Kecurigaan Amanda Manopo semakin kuat setelah Aliando bertingkah tak seperti biasanya. Terlebih setelah aktor ternama itu beberapa kali lontarkan gimmick kata-kata sayang. Candaan Aliando membuat bintang tamu hingga host tersenyum dengan tingkah lucunya.